Hai teman-teman, selamat datang kembali di tutorial chord piano bersama saya Heldy. Oke, di video kali ini kita akan belajar lagunya Ada Band Setengah Hati. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Ya, lagunya dimainkan di nada dasar C mayor. Ya, langsung aja kita mulai dari bagian verse-nya teman-teman ya. Karena lagu ini nggak ada intronya. Kapa terdengung ku memandang saat kau tinggalkan namamu segitu dulu, kita bedah chordnya. Chordnya yaitu F mayor 7, kemudian ke E minor 7, kemudian ke D minor 7, lalu ke G mayor, lalu ke C add 2, lalu ke C mayor, D minor, E minor, lalu ke F mayor 7 lagi, lalu ke E minor 7, kemudian ke A 7, lalu ke D minor 7, lalu ke E minor 7, lalu ke F minor, lalu ke G sus 4, lalu ke G mayor. Nah, itu dia chord verse-nya. Kita lanjut ke verse yang kedua. Mestinya telah ku sadari Nah, itu dia chordnya. Kita bedah chordnya. Chord yang pertama yaitu F mayor 7, kemudian ke E minor 7, ya, kemudian ke D minor 7, kemudian ke E 7, ini posisinya, kemudian ke A minor 7, lalu ke G minor 7, lalu ke C mayor, kemudian ke F mayor 7, sorry, ke F mayor 7, lalu ke E minor 7, lalu ke D minor 7, lalu ke E minor 7, lalu F minor, lalu ke G sus 4, lalu ke G mayor. Nah, itu dia chord verse-nya teman-teman. Kita lanjut ke bagian chorus-nya. Gapa mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang sebetulnya mencinta. Ya, segitu dulu kita bedah chordnya. Chord yang pertama yaitu C add 2, lalu ke B diminis, lalu ke E mayor, lalu ke A minor 7, lalu ke G minor 7, lalu ke C mayor, lalu ke F add 2, lalu ke E minor, lalu ke A minor 7, E minor, yang barusan E minor 7, lalu ke A minor 7,
lalu ke D minor 7, lalu ke E minor, lalu ke F mayor, lalu fis diminis, lalu ke G minor. Nah itu cepat teman-teman ya. Gitu ya. Kita ulangi pelan-pelan. Nah gitu ya. Kita lanjut ke itu dia chordnya kita bedah. Chord yang pertama itu C7, lalu ke B diminis, lalu ke E mayor, lalu ke A minor 7, lalu ke G minor 7, lalu ke C mayor, lalu ke F7, lalu ke F minor, lalu ke F minor on As. Jadi kanannya F minor, kirinya As. Lalu ke bass mayor, lalu ke C mayor. Nah itu dia chordnya. Habis chorus yang barusan, kembali lagi ke verse, lalu kembali lagi ke chorus, lalu lanjut ke interlude. Nah sekarang kita mainkan interlude-nya teman-teman ya. Apa? Jadi interlude-nya kita bedah chord-nya. Chord yang pertamanya C7, lalu ke B diminis, lalu ke E mayor, lalu ke A minor 7, lalu ke bass 4, lalu ke S7, lalu ke As mayor, lalu ke G minor, lalu ke C minor 7, lalu ke F minor, lalu ke G minor, lalu ke As mayor, lalu ke A diminis, lalu ke G 7 sus 4, lalu ke G mayor. Nah itu dia chordnya. Sekarang kita mainkan interlude-nya pelan-pelan. Ya pa. Nah itu dia interlude-nya teman-teman. Habis interlude kembali lagi ke chorus, lalu ke outro. Nah sekarang kita mainkan outro-nya ya teman-teman. Gapat kau sejukkan jiwa ini, itu di outro-nya teman-teman. Chord-nya yaitu dari F minor ya, F minor, bass mayor, lalu ke C, lalu ke C, F on C, lalu ke C lagi, lalu ke F on C lagi, kemudian ke C mayor. Nah itu dia outro-nya teman-teman. Ya, segitu aja tutorial chord piano kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya.